Itu tadi lur ya. Jadi kalau untuk yang di sebelah kiri ini rapat semua ya. Dari kanan kiri kita cek, nanti kita reposisi lagi untuk padnya itu lur ya. Oke, terima kasih. Tetap semangat lur. Halo, selamat malam dulurku semua. Kembali lagi lur ya. Jadi ini di bulan Ramadan ya. Semoga puasanya berkah, semangat terus ya. Dan ini di unit baru kita ini ada keluhan sedikit ya dari operator. Infonya unitnya goyang ya. Dan ternyata kita temukan di situ lur ya, karena unit ini baru rekondisi ya, pasti kurang atau ada kekurangan sedikit ya. Jadi bantalan untuk dump body ini yang sebelah sini ini kurang SIM-nya lur ya. Jadi tidak sama seperti yang di sini ya, rapat ya. Dan ini kita akan menambah SIM-nya itu ya. Jadi kita akan pastikan semua bantalan-bantalan di bawahnya ini, jadi pesel ini biar pas ya. Jadi ketika bantalan itu tidak pas atau kanan kirinya tidak sama, pasti terasa goyang ya. Dan itu bisa mengakibatkan sasis kita ini bisa crack lur ya, yang di bawah-bawah ini ya semua ya. Jadi kayak komponen-komponen di belakang ya, stabilizer, bearing A-frame dan sebagainya ya. Karena kita ini muatan 250 ton ini lur ya. Jadi ini kita akan mengajas atau menyetel ulang ya. Jadi untuk pad dump body ini ya, seperti yang sebelah situ kan rapat, dan ketika kita lihat sebelah situ ini renggang. Nah, bisa kita lihat. Oke lur ya, terima kasih ya, tetap semangat, puasanya berkah, jaga kesehatan, keselamatan kerja kita lur. Belum ya? Check the mic and make sure it sound right, boys.